Sunda. Lagu Sunda gimana? Itu namanya lagu Batak, Tyson. Oh, lagu Batak. Batak. Kalau itu Batak, kalau ini Batak. Ini kayaknya musik-musiknya nih berasa pulang kampung. Oh, iya? Kita kesana aja. Siap. Berasa kenyang. Hai, foodies. Siap-siap kenyang nih kita hari ini. Karena kita mau ketemu duet maut ini. Melanie Ricardo dan Tyson Lynch. Pasti bakalan bikin kalian kenyang di perut dan juga kenyang ketawa. Tuh, lihat aja, seneng banget ya Melanie. Lagi di Bekasi kok bisa-bisanya ada musik Batak gitu. Petikan khas sapi dan alunan seruling bikin Melanie and Tyson gak bisa berhenti joget tuh, foodies. Hai, tarik terus. Horas, horas. Horas, horas, horas. Ada lontong Medan gak? Benar. Pas banget, saya perlu disiapin lontongnya pakai kuah, telurnya udah ada nih. Sesuai namanya, Lontong Medan Sinar Pagi menjual menu khas Sumatera Utara. Yuk, kita lihat aja Melanie sama Tyson mau pesen apa nih. Makanannya ada apa aja, Bu, menunya, Bu? Ada lontong Medan. Lontong Medan yang paling terkenal dari Medan itu adalah lontong Medannya, cuy. Ada mie goma. Mie goma. Apa lagi, Bu? Ada miso. Miso. Bu, sekarang bikinin 3 menunya. Widih, Melanie langsung pesen 3 menu sekaligus, foodies. Pasti happy banget ya ketemu kuliner kesukaan tanpa perlu jauh-jauh ke Medan. Apalagi ada kecombrang sama andaliman nih. Bumbu wajib buat masakan khas Batak. Tahu ya, saya Melanie Ricardo, artis, Bu, ya. Pokoknya semua ini, miminya, ibu-ibu semuanya makan. Semua saya pesen, semua saya bayarin. Orang kaya, Bu, langsung semua 3 menu borong habis. Yang bayar, Trans 7. Bisa aja nih Melanie. Oke, Bu, kita racik yuk pesenannya. Untuk mie gomak, isiannya serupa dengan lontong Medan. Ada mie, suiran ayam, sayur kacang, teri Medan, tomat, dan telur. Kemudian diguyur kuah, campuran dari kecombrang, andaliman, dan juga cabe. Nah, bedanya mie gomak nggak pakai lontong ya, foodies. Sementara kalau miso, ada mie kuning dan bihun Medan, tomat, ayam, daun bawang, telur, serta kuah kaldu sapi. Aromanya sedap banget. Semerbak kapulaga dan kembang lawangnya asli terasa. Kita makan sekarang? Siap. Kita lihat rasanya seperti apa. Foodies, makan. Mangan Hita. Mangan Hita. Horas, 3, 2, tuh. Horas. Kita makan. Makan. Wait. Kenapa? Oh, ini asli. Sorry. Emang muka gue palsu apa? Sembarangan banget, Bu. Suapin dulu. Oh, enggak. Gue bosenok sendiri. Tyson sikap banget tuh. Kasih jurus gombalnya. Langsung suapin Melanie biar enggak ngambek. Aduh, so sweet deh. Tadi saya udah bilang, cewek Medan aja gurih-gurih nyoy. Apalagi makanan khas Medan. Gurih-gurih nyoy. Oke. Lagi, sedikit lagi. Kenapa lu batuk-batuk PCR deh? Kenapa sih? Kenapa lu? Icip dulu, pedas, coba. That's hotter than you. Holy moly. Wow. Jadi ini pedasnya tuh bukan cabe. Pedasnya ini tuh dari ini tuh dari kecombrang. Kamu panas. Yes. Itu lebih panas. Benar. Ya kan? Benar. Kamu seksi. Aduh. Ini lebih seksi. Ini lebih seksi. Lu kawin aja nih gomak nih. Jadi lebih pedes mana nih Tyson? Kuah gomak atau amarahnya mama? Selain pedas, mie gomak juga khas dengan rasa getir dari andaliman dan kecombrangnya, foodies. Makanya lidah bule Tyson tuh pastinya udah gak biasa ya. Mie gomak ini makanan khas dari Batak Toba dan Tapanuli. Katanya sih dulu tuh biasa disajikan dengan digenggam, makanya disebut gomak. Wow! Mantap, coy. Bener banget. Kerupuk jangan sampai lolos ya, foodies. Si tipis super renyah ini enak juga loh dicelupin ke kuahnya mie gomak. Ini lebih enak. Ini bener-bener mantep banget. Mengingatkan banget sama kampung halaman gue di Siantar. Wah, ada yang kangen kampung halaman nih. Tyson tahu nggak Siantar? Siantar di mana? Mau anda di mana? Kampung gue namanya Siantar. Oh, Siantar. Oh, namanya Siantar. Bukan saya namanya. Kampungnya emang Siantar. Gue bilang Siantar, dia nanya. Mau diantar kemana? Bukan Siantar. Oh. Siantar!
Gara-gara kecombrang Babang Tyson jadi ngelantur tuh foodies sampai bikin Melani emosi. Sabar-sabar Mel. Yaudah daripada kesel, coba kau tengok misonya. Mantep kali itu nampaknya. Put saya. Wow. Mantep. Oke, coba sekarang cobain lontongnya yuk. Cocok nggak sama Tyson? Nah, menu yang terakhir Tyson. Ini apa namanya yang tiga? Ini adalah lontong Medan Tyson. Lontong Medan. Yes. Kalau lontong yang aktor itu dia dari Medan juga. Siapa lontong tuh? Chef lontong. Cak lontong. Enggak, bukan orang Medan. Dari mana dia? Ayo kita makan yuk. Ayo. Let's go. Ini bedanya sama mie gomak guys. Jadi foodies kalau mie gomak itu mie-nya aja sama kuah. Kalau ini itu dia ada lontongnya gitu. Wah, biasanya sih makanan Medan emang pedes-pedes ya, foodies. Ada juga yang gak kalah khas nih, yakni sayur tauconya. Wow! Takut. Wow, tauconya kerasa banget, takut guys. Takut yang tadi itu pedes banget. Sama, pedes nih. Jadi dia pakai ikan teri. Ikan terinya juga khas Medan, dia agak besar-besar, guys. Coba, icip. Pedes-pedes. Coba, icip dulu. Wow. Kenapa? Walat kali sama bini lo. Kenapa? Pedes lagi. Hihi, Tyson masih aja sibuk kepedesan. Kalau Melani sih, jangan ditanya. Seneng banget itu lidah ketemu sama makanan Batak yang rasanya paten kali. Kalau pengen makan masakan khas dari Medan, ada di Bekasi Timur. Tepatnya di Sinar Pagi, ya kan? Tuh, benar apa kata Melani Pudis. Kalau rindu pulang kampung atau penasaran sama cita rasa kuliner Sumatera Utara, yaudah kalian bisa langsung cicipin kesini ya. Makan receh dengan harga gak kalah receh. Makan receh, menunya receh, rasanya gak recehan. Manganita mantap, Horas!